Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara menyembunyikan video di HP Oppo yang tentunya tanpa aplikasi tambahan. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara sembunyikan video di Oppo. Nah, teman-teman, kita langsung saja buka bagian galeri HP Oppo kita. Selanjutnya, kita langsung saja pilih video ataupun foto yang akan kita sembunyikan. Nah, contoh saya akan menyembunyikan video yang ini. Oke, jadi video ini akan saya sembunyikan. Kemudian tinggal kita kembali saja. Nah, di bagian ini tinggal kita klik dan tahan videonya. Selanjutnya, tinggal kita pilih juga foto yang akan kita sembunyikan. Nah, contoh satu video ini dan juga dua foto ini. Selanjutnya, kita langsung saja klik bagian jadikan privat. Oke, di bagian ini kita diminta untuk mengatur terlebih dahulu kata sandi privasinya. Jadi kita klik saja bagian pengaturan. Selanjutnya tinggal kita pilih tetapkan kata sandi. Kita buat kata sandi privasi. Kita pilih gunakan saja. Kita verifikasi, kita ulangi lagi kata sandi yang baru kita buat tadi. Kemudian di sini ada informasi pemulihan. Di sini tertulis siapa nama salah satu guru Anda. Di sini saya jawab saja Ubaid Aulia. Selanjutnya, kita pilih bagian checklist. Kita pilih setuju dan lanjutkan. Oke, tinggal kita kembali saja. Sekarang kita kembali lagi. Nah, masih di bagian galeri HP kita, tinggal kita klik dan tahan saja foto ataupun video yang akan kita sembunyikan. Nah, contoh, satu video ini dan juga dua foto ini. Kita ulangin lagi, kita pilih bagian jadikan privat. Nah, teman-teman bisa lihat videonya tadi sudah tidak ada lagi di galeri HP Oppo saya, ataupun fotonya juga tidak ada lagi. Nah, itu artinya saya sudah berhasil menyembunyikan video di HP Oppo. Nah, kemudian untuk melihat video ataupun foto yang sudah kita sembunyikan, caranya sangatlah mudah. Tinggal kita klik bagian galeri atau foto. Selanjutnya, kita klik bagian tulisan album ini, kita klik dan tahan. Maka secara otomatis kita diminta untuk memasukkan kata sandi privasi yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita masukkan saja kata sandinya. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah ada video dan juga foto yang kita sembunyikan tadi. Nah, ini adalah videonya. Dan ini adalah beberapa fotonya. Selanjutnya, untuk mengembalikan video ini agar tidak tersembunyi lagi, caranya juga sangatlah mudah. Tinggal kita klik saja videonya. Kemudian kita klik bagian atur sebagai publik. Kita kembalikan lagi ke galeri kamera. Nah, di bagian gambar ataupun video yang tersimpan, video tadi sudah tidak ada lagi. Sekarang tinggal kita kembali saja. Dan teman-teman bisa lihat, di galeri HP saya videonya sudah kembali lagi. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara menyembunyikan video di HP Oppo. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.